Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penyetingan Impeter kali ini, saya akan menggunakan sebuah potensiometer untuk setting speed. Dan untuk start, menggunakan tombol on off. Impeter yang akan kita gunakan ini adalah impeder Hitachi. Ini adalah terminal kabel yang dihubungkan. Untuk start ini EL sama nomor 1. Ini kontak dari NO relay. Kemudian untuk menjalankan relay dengan tombol start. Dan untuk potensiometer yang digunakan ini 5 kilo ohm, dihubungkan ke terminal L untuk common, kemudian untuk input voltase O dan disambungkan ke H. Selanjutnya untuk penyetingan kita cari A001. Ini output frekuensi monitor untuk display. Ini A001 frekuensi common setting 01. Artinya untuk menjalankan inverter dengan terminal kabel yaitu dengan potensiometer. Kemudian untuk A002 ini run common untuk menjalankan inverter dengan terminal kabel yaitu dengan tombol. Untuk A03 ini base frekuensi kita setting 50 Hz sesuai dengan nameplate motor. Dan untuk A004 ini maksimal frekuensi kita setting 60 Hz. Kemudian untuk A005 auto tuning kita setting 0, mengaktifkan input voltase dan input current. Dan A011 ini adalah input start frekuensi. A012 input akhir frekuensi. Kita setting 30 Hz. Ini maksimal dari potensiometer yang kita gunakan. Kemudian untuk A013 setting 0% dan A014 setting 100%. Ini untuk rang voltase. Dan A015 ini start frekuensi enable setting 01. Untuk input ada di C001. Ini untuk terminal nomor 1. Untuk start kita setting 0, artinya forward. Kemudian untuk motor kita cari di H003 setting 400 watt.
Ini sesuai dengan nameplate motor yang kita pakai. Dan untuk A004 ini adalah RPM motor 1540. Kemudian kita cari di F001 frekuensi setting untuk menaikkan dan menurunkannya dengan potensiometer yang kita pakai. Dan untuk F002 ini akselerasi setting 3 second. Dan F003 deselerasi setting 3 second. Ini bisa disetting dan disesuaikan dengan keperluan mesin. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke D001. Ini output frekuensi monitor. Kemudian kita coba nyalakan inverter ini dengan menekan tombol start. Ini inverter nyala 10 Hz. Kemudian coba kita naikkan dan turunkan potensiometer, apakah sudah berfungsi. Kita coba turunkan, dipelankan, dan potensio ini sudah berfungsi. Kita coba lihat di inverter, kita putar potensiometer. Kita coba dimaksimalkan. Ini sampai 30 Hz sesuai dengan settingan dari A012. Penyetingan inverter telah selesai. Dan untuk nilai potensiometer yang bisa dipakai ini 1 sampai 2 kilo ohm. Tapi jika susah untuk didapat bisa menggunakan yang 5 kilo ohm. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.